Shalom saudaraku, renungan pagi kembali menyapa mutiara di balik kekurangan. Firman Tuhan, Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Saudaraku, jika kita memperhatikan Nick Vujicic terlintas dalam benak kita, apa yang dapat diharapkan dari orang seperti dia? Jika saudara adalah orang yang melahirkannya, boleh jadi saudara kecewa akan mencampakkannya. Tapi apa yang terlintas di pikiran tidak seperti itu realitanya. Di balik segala kekurangan, Tuhan punya rencana besar. Kini Nick menjadi seorang motivator terkenal dan menginspirasi banyak orang. Tapi semua pencapaian ini tidak diraih begitu saja. Nick harus berjuang untuk menerima keberadaannya sebagai anugerah yang terindah dari Tuhan. Dan itu bukan perkara mudah. Perasaan minder adalah sesuatu yang paling sulit untuk dimatikan. Butuh waktu panjang hingga Nick tiba pada pengakuan, Tuhan tidak pernah punya rencana jahat bagi orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus mengoreksi pandangan murid-muridnya yang menilai bahwa sakit, penyakit, penderitaan, dan cacat tubuh terjadi akibat dari dosa. Yesus menjelaskan bahwa justru Tuhan punya rencana yang indah di balik sakit, penyakit, penderitaan, bahkan cacat tubuh seseorang. Mujizat penyembuhan atas orang buta ini telah mencelikan mata iman para murid bahwa Tuhan tidak akan pernah mencederai karyanya yang agung, dan apapun kekurangan yang melekat, disitulah ruang yang tersedia di mana kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna. Beberapa hari ini saya belajar menimba hikmat di balik kelemahan tubuh yang dialami beberapa orang warga jemaat. Adalah sebuah kekeliruan jika keadaan ini dipandang sebagai sebuah hukuman. Justru kita mau diajak untuk menyadari bahwa ternyata kita adalah makhluk yang rapuh, dan karena kerapuhan itu kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Mari kita tanamkan kesadaran, ternyata di balik segala kekurangan yang melekat pada diri kita, Tuhan sedang menciptakan ruang untuk meletakkan mutiara yang indah dan sangat mahal harganya. Karena itu saya hendak tegaskan hal ini. Jangan pernah kecewa atas keberadaanmu. Sehina apapun saudara dalam pandangan manusia, namun dirimu sangat mulia dan berharga dalam pemandangan Tuhan. Penerimaan akan keberadaan diri jadi bukti kualitas imanmu. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkatimu.